problem kita sekarang ni apabila asatizah tak dapat membezakan di antara peranan fatwa dengan peranan fiqh. Fiqh takkan berubah. Duduk dalam kitab macam itulah. Dia macam itu. Tuan-tuan boleh cerita. Tapi apa yang kita nak ubah sekarang adalah fatwa. Sebab itu yang berubah fatwa, fiqh tak berubah sebab dia adalah benda yang telah dikaji oleh ulama dan dia duduk diam-diam begitu. Dan apa tujuan kita lantik mufti? Tujuannya nak melembutkan fiqh yang keras. Kalau nak mengkeraskan fiqh tak perlu mufti. Siapa-siapa yang boleh jawab, ni haram, ni haram, ni haram, ni haram. Tanya apa? Itu dipanggil mazhab relax. Mazhab haram ni relax. Sebab apa tak boleh fikir? Orang tanya apa? Haram. Mengapa? Haram. Dipanggil mazhab selamat. Tapi apa peranan mufti ni? Adalah untuk nak menghalalkan. Jadi bila nak menghalalkan, sebab orang yang main jumpa fatwa semua, dia fikir, ya Allah bagilah ada jawapannya mengharuskan. Dia tak main jumpa kita untuk minta fatwa haram, betul tak? Kalau minta haram, dia tak datang.